Halo guys, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan serta kebaikan ya. Ketemu lagi sama kita untuk membahas video-video. Ketemu lagi sama kita untuk membahas hal-hal menarik seputar mobil. Yuk, langsung aja kita tonton videonya. Adakah teman-teman di sini yang familiar dengan Mitsubishi Colt-T? Mobil pick-up dari PT Mitsubishi ini memang sudah tidak asing lagi bagi para pelaku usaha rumahan. Mobil ini tidak memiliki sesuatu yang unik dibandingkan dengan pick-up lainnya. Hanya saja, mobil ini dianggap memiliki... Mobil ini tidak memiliki sesuatu yang unik dibandingkan dengan pickup lainnya. Hanya saja, mobil ini dianggap memiliki kelebihan, yaitu kapasitas angkutnya yang cukup luas. Untuk teman-teman yang punya bisnis rumahan, terutama bisnis ternak, cocok banget nih buat bawa hewan ternak ataupun makanan ternak. Selain itu, mobil ini juga bisa banget teman-teman gunakan sebagai kendaraan jasa angkut. Nggak perlu khawatir lagi tentang kapasitasnya. Untuk teman-teman yang punya bisnis rumahan, terutama bisnis ternak, cocok banget nih buat bawa hewan ternak ataupun makanan ternak. Selain itu, mobil ini juga bisa banget teman-teman gunakan sebagai kendaraan jasa angkut. Nggak perlu khawatir lagi tentang kapasitasnya. Nggak perlu khawatir lagi tentang kapasitasnya, karena mobil ini memang dirancang khusus untuk armada angkut. Wah, serbaguna banget deh pokoknya mobil ini. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang Mitsubishi Colt-T. Jangan bosan untuk nonton karena kita akan selalu memberikan pembahasan-pembahasan menarik tentang mobil. See you next time!